Halo guys, ketemu lagi di channel Psycho Gaming. Gimana kabar kalian guys? Semoga baik-baik saja ya guys ya. Nah, kali ini aku akan bermain PKXD dan di sini aku juga akan memberikan informasi spoiler kepada kalian semua guys. Nah, penasaran spoilernya seperti apa? Langsung aja kita simak spoiler berikut ini guys. Nah, di sini sudah ada teman-teman gue juga yang sudah menantikan kita akan membahas spoiler kali ini ya guys ya. Ada Kevin XD, ada YouTube, siapa ini namanya? YouTube, kebanyakan ketik. Dava, kemudian Isla, Zoe, dan juga Azkia. Oke guys, nah YouTube siapa tuh? Oh, Abira Queen. Oke, let's go ya guys ya. Dan kita akan coba, kita ajak dulu teman-teman kita masuk ke dalam rumahku ya guys ya. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam rumah dan aku akan kasih lihat dekorasi untuk acara pernikahan ya guys ya. Nah, ini dia ada dekorasi, ada fotoku bersama Nur. Oke, dan di sini juga ada tempat untuk mempelai pria dan wanita dan juga ada para tamu pengunjung di sini guys. Nah, juga ada permainan piano juga di sini ya guys ya. Oke, jadi langsung aja kita menuju ke spoilernya karena aku sudah nggak sabar lagi untuk kasih tahu gimana spoilernya guys ya. Oke, langsung aja kita menuju ke spoilernya. Oke guys, kita sudah mendapatkan email dari PKXD team ya guys ya. Nah, di sini ada Gossip Girls. La 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 la. Halo Psycho Gaming, ingat jamur misterius yang bermunculan di mana-mana? Ya, saya telah menelitinya sepanjang minggu. Saya tidak berhenti sedetik pun selama penelitian ekstensif saya. Saya berakhir dengan sebuah lagu di kepala saya. Bunyinya seperti la 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 la. Aduh, nggak tahu gini. Serius, ini membuat ketagihan. Tahukah kamu nama itu? Investigasi. Setelah berhari-hari gagal mencari tahu apa yang sedang terjadi, saya mulai menulis ini untuk mengatakan bahwa untuk pertama kalinya saya tidak dapat memperoleh gosip apapun. Wow, gosip girl sampai menyerah guys. Tapi segalanya berubah ketika mereka mengambil foto saya ini. Saya sadar karpet saya sudah terganti dengan yang jamur. Dan semua yang muncul bukanlah krisis jamur di PKXD. Oh, ada karpet jamur di bawah tempat kursinya Gossip Girl, guys. Lihat tuh, ada karpet jamur. Kemudian ada peralatan kamarnya Gossip Girls ya, guys ya. Tiba-tiba aku bangkit dari kursiku dan menyadari bahwa rambutku lebih tebal dan berkilau. Ketika saya melihat ke cermin, saya terpikir oleh saya hanyalah makhluk kecil dengan rambut yang begitu indah. Dan itulah cara saya menemukan rahasia peningkatan ini. Oke. Wow, Gossip Girl punya gaya rambut terbaru guys. Dan ada jepitan rambut juga. Wow, cute banget ya. Dan di sana juga ada kayak kursi-kursi baru gitu ya kayaknya. Fakta bahwa meninggalkan rumah dan melihat rambut besar seperti itu tidak ada hubungannya dengan itu. Tentu saja, wow. Robot arcade-nya berubah menjadi Smurf. Wow, memiliki brewok dan juga kupluk dan badan berwarna biru, guys. Para Smurf datang ke PKXD. Wow, di sini ada sekumpulan orang dengan baju Smurf ya, guys ya. Wah, ada kupluk Smurf merah, ada yang berjenggot putih, kemudian ada yang seperti PKXD Gossip Girl, kemudian ada rumah. Wah, ada rumah jamur. Nah, ini adalah rumah yang didesas-desuskan akan hadir di PKXD guys ya. Ada kemudian ada kaos Smurf juga, ada jaket dan lain-lain. Wah, makhluk yang sangat kecil dan sangat biru ini telah hadir di PKXD dan tentunya membawa banyak kabar. Selamat datang di desa kami di mana terdapat Smurf untuk segala hal. Wow, keren banget nih. Pakaian bergaya. Oh, di sini ada banyak style Smurf. Oh, ada topi kucing, guys. Ada kucing yang nemplok di atas kepala kita yang nanti akan ada di PKXD ini sepertinya ya. Ada karakter-karakter Smurf, kupluk Smurf juga. Wah, ini bagus banget. Lucu banget ini karakter-karakter dan baju outfit Smurf yang akan datang guys ya. Dengan pakaian sekeren ini saya hanya bisa membayangkan kalau itu diciptakan oleh seorang fashionista Smurf.
aku bisa terbiasa dengan tampilan berenda ini. Maksudku tampilan Smurf. Wow, ini gosip gue sedang ngaca guys ya. Dengan rambut, kalau menurutku rambutnya ini malah mirip rambut Ariel ya guys ya. Ariel mermaid itu loh, Under the Sea. Tapi berwarna kuning, harusnya berwarna merah itu, keren banget. Desa ini akan selesai. Dan sekarang untuk salah satu bagian terbaik, pernahkah Anda berpikir untuk tinggal di dalam jamur dan membuat ramuan ajaib? Selain itu, saya sudah menguji beberapa resep dan saya jamin Anda akan bersenang-senang dengan keajaiban Smurf di rumah yang menakjubkan ini. Tetapi hati-hati, jangan sampai mengetahui bahwa kita menggunakan sihir ini. Wow, Gargarga itu kayak mungkin tokoh antagonis di Smurf ya guys ya. Oh, ini ada rumah Smurf di sini dan juga ada perabotan Smurf. Wah, ada furniture dan juga rumah Smurf. Wah, ini nggak sabar lagi sih. Lebih menyenangkan. Oke, wow, ada XD race, ada balapan XD di sini guys. Tapi kok itu mobilnya berwarna-warni ya? Apakah XD akan mengeluarkan mobil terbaru yang bisa dicat ulang? Karena kendaraan-kendaraan yang belakangan ini hadir udah udah lama banget tidak bisa diganti catnya ya guys ya. Dan di sini ada kendaraan yang bisa berganti-ganti warna, mungkin aku tidak tahu. Dan tentunya dengan update seperti ini keseruan tidak akan berakhir begitu cepat. Saya persembahkan untuk Anda minigame baru XD Race. Lintasan ini hadir untuk menguji keterampilan mengemudi Anda. Bisakah kamu menerimanya? Tetapi hati-hati, rintangan terakhir kali saya menabrak sesuatu yang lengket dan itu tidak terlalu bagus. Wah, ada yang lengket-lengket. Dan di sana ada 5 secret box ya guys ya yang sudah menanti kita. Dan di sini juga ada Gossip Girl dengan rambut Smurfnya yang sedang mengendarai go-kart ya guys ya. XOXO Gossip Girl, sahabat Nosy Smurf. Wow, udah gambar logo jamur. Wah, itu dia tadi spoiler. Spoiler dari PKXD yang akan datang. Wah, ini pada barbar sekali guys ya. Pada bermain bermain piano guys. Piano guys, langsung aja kita coba main yuk. Wait, kencengin dulu. Nah, dia menghancurkan semuanya guys. Aku lari aja. Langsung aja kabur aja lah, daripada mereka menghancurkan semuanya. Aku lagi main di Bukita Kartini, dia malah main-main yang tidak jelas guys ya. Oke, baiklah. Apa yang kita lakukan kali ini guys? Coba kita intip-intip dulu mini game di sana. Uhuy. Dan kita coba cek ada mini game apa di sini. Oh, ternyata masih Crazy Run. Crazy Run dan juga mini game apa ya? Baiklah guys, sekarang aku akan coba bermain ini untuk sekali lagi ya, busur panah dan anak panah cupit. Oke, nah sekarang kita akan menyelamatkan atau menjodohkan orang ya, menjodohkan orang menjadi satu pasangan. Di mana pasangan yang pertama? Aku harus menemukan dengan cepat. Wah, di sini ada gambar Bang Spras guys, ada Bang Spras yang sudah face reveal. Nah, ada Stereo Flow juga ya guys ya. Oke. Nah, kena kau, ketangkap ya, ketangkap bas. Siapa yang belum lihat Bang Spras face reveal guys? Pastinya kalian sudah lihat semua kan. Nah, oke. Okay. Kalau yang belum lihat, kalian bisa buka di PKXD ya, di monitor tadi tuh, billboard monitor tadi tuh. Ya, mereka Bang Spras lagi open facecam guys ya. Oke, kita tembak yang terakhir kali. Nice. Kita berhasil mengumpulkan 3 bintang dengan 330 koin ya guys ya. Wow, rame sekali teman-teman. Wah, di sini ada aku juga nih bersama Nur yang sedang ada di TV nih guys. PKXD Valentine. Dan wajahku sedang nampang di situ guys. Oke, okay guys, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Siapa yang nggak sabar dengan Smurf, tunggu aja di
update kemungkinan besok malam, tapi bisa juga tapi kemungkinan ini hari apa sih, Selasa, Rabu, Kamis, Kemis guys, kalau nggak Kamis Jumat ya guys ya biasanya. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you on the next video guys, bye bye.